of the FIFA Under 17 World Cup 2023. Indonesia, congratulations to Indonesia for hosting the World at the end of the year 2023 for the Under 17 FIFA World Cup. Thank you. Ya alhamdulillah, saya rasa ini kepercayaan FIFA kepada Indonesia. Mereka melihat mungkin sepak bola kita benar-benar bangkit. Ya kemarin di SEA Games bagus, lalu pertandingan FIFA Match Day Palestina Argentina rame, hasilnya juga baik, tidak ada isu aneh-aneh. Mereka juga melihat kita juga berani menjadi host AFC U23. Nah hal-hal ini mungkin yang jadi pertimbangan dari mereka. Selain dari pasti mereka melihat bahwa dari 280 juta penduduk Indonesia adalah 73% itu pecinta sepak bola. Jadi mereka juga melihat ini potensi yang luar biasa. Kesempatan kita bagaimana menunjukkan kepada dunia pun kita adalah bangsa yang besar dan bersatu untuk bisa mensukseskan event yang sangat berharga ini. The host of the FIFA Under 17 World Cup 2023, Indonesia. Tepuk tangan dong sekali lagi. Tentu pengumuman yang dilakukan FIFA tadi malam adalah sesuatu yang tidak hanya kita wajib rayakan, justru harus kita perjuangkan. Rumah kita, panggung kita untuk Garuda muda bisa mendunia. Dan tentu kami PSSB sebagai otoritas tertinggi sepak bola, kita harus menjaga marwah sepak bola Indonesia. Jadi saya berharap kalau kita mau dihargai oleh bangsa lain, ya kita juga harus menghargai bangsa kita sendiri. Kita harapkan bisa ada beberapa pertandingan persiapan, baik dengan tentu negara-negara dari Eropa, Asia, Afrika. Kita harus mempersiapkan juga tim nasional U16 dan U17 secara serius. Jadi kita akan melakukan rencana menseleksi para U16 dan U17 di 9 wilayah untuk setelah kita bisa petakan, kita gabungkan nanti di bulan Juli Agustus mulai TC dan September Oktober kita kirim ke luar negeri untuk training camp. Sehingga kita harapkan bisa ada beberapa pertandingan persiapan, baik dengan tentu negara-negara dari Eropa, Asia, Afrika, sehingga mereka tidak kaget.